ini me kari. Oh, nastapan. Dia punya bau kan macam apa? Macam bau airport. Belum lagi hilang pedas tu, pedas gila. Hi guys, welcome back. Inilah semua Maggie Cup yang ada di Speedmart di sini. Semuanya RM42. 80 sen. Sebelumnya kita makan dulu yang tidak pedas lah. Lepas tu kita pergi yang pedas dan yang biasa punya. Maggi ayam. Siapa yang biasa? Langang sudah. Perdetnya. Alamak, bulan 4 pula dia expired, dah patut lah. Sana di bawah. Oh, baru saja. Peran. Lupa pula kasih interview siapa yang di depan. Ini si Dewi yang buat tadi nih. Ini apa? Lauk-lauk. Ini lauk-lauk. Pisang hijau yang potong-potong. Aduh. Skepel itu adalah ayam. Sayur bunga dan timun. Eh, miau. Pedas gila. Oke, tunggu berapa menit? 5 menit. Ini Maggie sempat dimasak. Buka dulu plastiknya. Sementara tunggu masak tuh Maggie. Siap, seru buka. Sekarang gaulkan dia supaya sebati rempah-rempah dia. Wanginya kalau lapar sama pun wangi. Sampai ada Maggie, bagi baterai. Ada notification teleponnya. Telur. Telur bas. Bergegar tangan. Telur. Ayam kampung. Baknya chili fiesta. Yang ini saya tidak pernah makan. Itu mie goreng apa tuh? Terasa asli. Langang. Vegetarian. Oh, ada jagung vegetarian dah. Jagungnya? Ada jagung. Oh, sedap. Ada kacang. Terusnya kita mencak tom yum. Sementara itu saya makan dulu ini. Macam di anu kah guys? Kayak botol air begini. 7-Eleven. Cuma ada sayur kan kalau Maggie Cup. Kita coba perisa kari laksa, laksa kari. Dia pakai santan rupanya. Ini kebaru-baruan. Lembutkan dulu meja. Eh, sedikit pula air dah. Dia telah menghisap segala air. Inside joke tuh guys. Ini memang sedap kalau tom yum. Kuat dia punya rasa dalam lima perut. Tom yum lagi. Kan bagus kalau ada kamera yang di atas boleh nampak. Ini digoreng juga. Aduh. Panas. Persoalannya kenapa Maggie Cup sejak ada anu? Ada sayur. Kenapa yang bagi biasa tidak sayur? Ini asam laksa. Apa perbedaan? Ada sayur. Apa? Tidak besar. Kebanyakan. Enggak. Maggie yang aduh, dalam plastik lagi. Aduh, panas. Dada ayam. Tadi masuk sini. Yang telah direbus di panas dalam. Kejap. Aduh. Panas. Oh, ada dia punya apa pula? Tahu goreng. Tahu goreng. Apa lain rasanya ni? Ya. Lama lagi expired pun. Ya. Ada udang lagi. Ada udang kering. Kenapa kari tidak sayur? Maggie punya ada. Yang brand Maggie. Dia tersesat ke di dalam? Separuh. Okey. Sedap. Ada lagi ke air ini. Aduh. Kenapa? Anda dapat bangun? Gua dulu deh panas balik lah. Mau sudut deh. Ini kasih sudut deh.
Ada kriuk-kriuk. Balik-balik saya sebut sudo itu garpu. Powdered soup. Mana punyanya? Saya tuh nanya yang laksa tuh. Bingungan sudah. Ini kali itu. Ini kali itu. Oh, jadi ini pulik apa? Rasa dia. Rasa wangi santan. Lempar ini. Itu apa? Masin gila. Tidak tahu rempah apa yang tadi itu. Kita tersesat sudah. Kenapa ada kalau orang buatkan Maggi Cup masin gila? Ini me hari. Oh, dia punya bau kan macam... Macam apa? Macam bau epot. Apa-apa jenis epot kan begini bau dah? Iya. KLIF, KKIS, semua begini bau dah. Macam express cup curry, bau epot. Ada perisa epot. Kamion yang sedap. Kamion mana? Sedap. Oh, ini mie goreng. Betul lah bisa airnya kalau ini kan. Mie goreng kan? Tambah sedikit. Ini manis loh. Ini mie goreng Indonesia. Rasa istimewa. Bisa Melayu yang jelas ada nih. Manis. Dua bulan lagi expired. Mie dia lain sudah rasa habis, dua bulan lagi expired. Mie gipet. Ini dulu lah yang tidak berapa. Nanti tak ajak kita. Hot meals. Hot Maggi. Hot meals. Kari-kari kau. Tada. Ada minyak. Tapi minyak dia macam apa kan? Dia masak minyak biasa saja. Mungkin dah songkok sedangkan. Airnya belum panas. Bagus ini tempat membibit. Membibit sayur. Kari-kari kau udah cakap. Kari-kari kau kari. Kari-kari kau kari. Ini boleh bikin tanda sini kalau kamu tanam. Yang anu nih kan dia kering nih kan. Ya, ini kasih taruh rempah saja kan. Tom yum. Bukan dua-dua mie kan ya, yang tidak sup. Macam dua-dua kan tidak sup nih. Ini tom yum. Ya lah, tapi dia tidak sup. Tidak pernah makan pedas. Dulu tom yum. Pedas. Apa ini? Sudu. Oh mie, astaga. Tidak yang sudu. Orang ada yang sini. Sudu di garpu. Semua di garpu kami panggil sudu. Tada. Makasih lama masak. Selama bikin takut ini. Dia punya rempah sekarang tidak pekat sudah. Sekarang ada bang tulis. Jadi itulah. Ow! Tekan air tuh, air panas. Samyang. Emang dia tidak bagi sudu kan? Iya, makan di rumah juga. Ya, tapi kalau orang makan di luar sebenarnya. Tunggu 10 menit. Bikin bimbangan yang last ini guys. Bikin masak bar. Udah ada sup bakalan kan? Bukan. Itu lah pula kering. Ini udah ada tulis mie goreng. Oh ya, ini pun mie goreng udah ada tulis. Karena kami tinggal ini cuma gambar aja, bukan baca tulisan. Ini kami taruh semua, saya taruh semua rempahnya tadi. Untuk kena di mata nih. Oh, iya. Tom yum pedas gila. Oke, ada kan dia pedas gila sampai menggila. Pedas? Coba si rasa ini Maggi keras. Pedas gila. Adakah dia betul-betul pedas ataupun dia setakat perkataan dia saja? Kita sudah pernah makan betul dulu. Ya sudah lah, tapi itu udah lama. Pedas. Oh my god. Udah kasih harus makan ini atau tidak? Makanlah, kita sudah buat konten ini mesti makan. Pergi garuk, pergi garuk.
Aduh, mak, tidak air lagi nih. Aduh, terus pening gak kepala makan. Mau makan sikit-sikit. Yang bakar. Aduh, baru mendekat ini pun pedas sudah. Aduh. Aduh. Aduh, pedas betul itu, pedas gila. Aduh, pedas. Sakit pedasnya. Wow. Belum lagi hilang pedas tuh, pedas gila. Pedas. Macam tidak dapat lawan pedas ini, yang pedas tuh nah. Coba lagi. Tapi tidak tahu lah yang sama yang lain nah. Sama nah. Enggak pedas. Tapi kalau dia belum sebab pedas gila, memang dia rasa ini lagi pedas lah. Tapi kalau dia makan pedas gila dulu, ini tidak sudah rasa pedasnya nah. Macam biasa aja. Rupa-rupanya baru hari ini saya tahu yang pedas gila ini lagi pedas dari samyang. Hope you enjoy the video. Kita jumpa lagi di next video. Bye.